Halo guys, gue Rifin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Di video kali ini kita akan menggacha premium crate baru karena tepat di hari Senin tanggal 11 ini PUBG Mobile sudah berganti hari. Dan ya, di tanggal 11 ini kalian tahu sendiri kan bahwa di Royal Pass Season 12 ini akan berakhir. Kalian bisa melihat di bawah situ ada bacaan tanggal 11 sudah akhir. Dan ya, kapan season 13 nya rilis itu tanggal 13 Mei ya guys ya. Jadi di tanggal 12 besok itu PUBG Mobile istirahat sebentar. Oke, sehari istirahat ngasoh. Dan di tanggal 13 nya itu baru mulai reset season, mulai pergantian season, mulai dari awal lagi kita ya main ya guys ya. Nah, silakan buat kalian yang udah mau siap-siap Conqueror, silakan cepetin S rank kalian di 1 minggu pertama. Karena di 1 minggu pertama itu adalah kalian udah nyampe S, langsung masuk ke Conqueror guys. Gitu, nanti kalau udah di 2 minggu kedua, ya makin susah. Di 3 minggu makin susah dan seterusnya makin susah. Makanya mau ngincer Conqueror, kalian harus cepet-cepet bisa S di 1 minggu pertama guys. Itu sih pengalaman gue ya. Bukan pengalaman sih, pengalaman teman gua, karena teman gua ya gua dapat dari triknya gitu sih. Ya lanjut lagi, di sini kita lihat ada berupa premium crate-nya yang baru nih. Oke, dari sini temanya sama kayak PUBG Mobile Season 13 ya, superhero Power Ranger gitu. Dan lengkap sih kalau misalkan semua orang punya skin Power Ranger, kan total berarti ada 4 Power Ranger guys ya, dari Royal Pass 3 dan dari premium crate 1. Ya pasti yang sultan-sultan bisa nih bikin aliansi Power Ranger gitu ya. Oke, kita bakal lihat di sini hadiahnya apa, karena gua belum tahu hadiah bocoran Royal Pass hadiah bocoran premium crate sama sekali. Jadi di sini kita bakal sedikit review ya guys ya. Hadiah yang pertama di sini skin legendnya itu ada berupa skin car. Ya skin car bagus ya skin carnya ya, mewah loh, mewah banget kayak skin M4 yang kemarin ya. Bentuknya udah berubah gitu, gua suka sih. Dan lalu di sini ada skin uasnya dong, keren banget ye. Serius loh, keren banget sih uasnya loh. Dih, ini udah gimana gitu ya. Wah, gua mau dapat ini sih, bener-bener dah harus dapat sih beneran. Lalu di sini tasnya juga tas ada sayapnya gitu. Oke, bagus juga tasnya. Dan di sini ada skin flashbang ya, akhirnya PUBG Mobile bikin skin flashbang ya. Oke, karena sempat kita ngomel-ngomel karena cuma ada skin granat sama skin smoke, akhirnya PUBG Mobile bikin skin ya skin flashbang juga ya. Flashbangnya unik loh. Bagus sih untuk dapat skin flashbang ya, enggak lah gua nggak mau. Lalu di sini ada berupa skin speedboat perahu. Oke, ini lumayan bagus juga sih, tapi jarang dipakai ya. Tapi ya sayang-sayang sih kalau dapat ginian, karena jarang dipakai guys. Dan untuk outfit lamanya gue udah punya dua-duanya guys ya, set ini nih. Kalau kalian nggak percaya gue pakai aja sekalian ya, mungkin karena kit ya, kalau kita pakai mungkin nggak dapat guys ya. Mudah-mudahan sih kalau kita pakai nggak dapat. Oke, yang lama mudah-mudahan ya. Oke, kita bakal gacha ya. Dan juga di sini gue udah nyiapin berupa 3800 UC. Itu niatnya gue bakal gacha ngefullin M4 the full ini guys, karena banyak dari kalian yang minta gue untuk, bang tolong fullin sampai 100%, itu tanggung udah 60%, kali aja dapat di sini skin M4-nya bang gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Yaudah gue top up sedikit, lalu ya kita bakal lihat ya di video ini, kita bakal gacha juga. Oke, kita gacha dulu untuk skin yang ini ya, untuk Alan Walker bentar ya, gua tolak dulu. Nah di sini kita ambil aja dulu ya kupon. Gua ada kupon berapa ya, kita buka satu-satu dulu ya. Bentar, mana kupon gua? Scrap. Oke, scrap gua ada 9 tadi, satu berarti kita kurangin 9 ya guys ya. Nanti kalau misalkan hadiahnya jelek, gue bakal buka sampai 20 kali. Kalau 20 kali masih jelek, 30 ya. Mudah-mudahan sih dikasih langsung bagus biar gue nggak nombok ya. Karena nabung juga nyesek ya. Oke, di sini emangnya keren. Oh ya, kita tonton dulu guys. Ininya nih, ada tampilan animasinya. Keren.
keren banget ya. Power Ranger banget gitu ya, bener-bener dah. Mantap. Oke, kita langsung aja gacha satu pertama satu-satu dulu ya. Dan ini masih sampai 30. Gua berharap 40 lah. Ayo. Boom. Oke. Oke. Gacha pertama langsung dapat item ini dan yang gua pakai udah punya. Mudah-mudahan hadiah jaminan jangan yang ini lagi. Oke, ini masih beruntung lah, bukan hadiah jaminan langsung dapat skin ini. Satu-satu guys ya. Satu-satu nih gua bukanya, guys. Kita buka lagi. Oke, dapat item rare mulu kita ya. Oke, lagi. Oke, udah mulai bau-bau nih, udah mulai bau nih guys. Oke, udah mulai bau nih Tencent. Oke, mulai bau ya, mulai bau. Udah berapa ini? Kirim aja. Udah 4 ya. Gua takut kepencet pakai UC, jadi gua agak ini ya, panik. Oke, 2 item legend dan semuanya itemnya lama. Ya, nggak worth it karena gua udah punya juga. Jadinya silver. Oke, nggak apa-apa sih buat kalian yang mau, yang belum punya sih masih lumayan, tapi kalau yang udah punya kasihan banget guys. Oke. Oke, di sini udah berapa? Gua takut kepencet aja guys, serius. Udah 7 ya. Takut kepencet. Pakai UC kan gak enak gitu. Padahal gua mau baca skinnya pak. Apa? Wisseh, dapat item legend. Berapa kali tuh? 3 tuh ya. Belum sama jaminan. Wah gila sih, hoki kali ini ya. Bener, hoki kali untuk kali ini gini. Bener ya. Dapat skin flashbang ya. Ini belum jaminan guys. Oke. Dua lagi. Wah, gua gak nyangka sih. Awalnya gua ya biasa aja lah gitu karena dapatnya 2 ini dan udah mulai dapat yang ini. Wah, mantep ya. Wangi nih, wangi ya. Kali ini wangi Tencent ya. Oke, gua di PHP yang berapa kali dan dikasih wangi sih untuk kali ini ya. Apalagi parasut. Wah, gila banyak banget sih yang dikasih item rare 10 kali doang satu-satu kupon. Dan ya yang terakhir kita bakal lihat hadiahnya apa. Mythic lah ya. Dari tadi kan sebelum jaminan udah wangi nih. Sekarang yang jaminannya nih lebih wangi lagi dong. Ayo gua minta mythic. Gua minta mythic. Oke, okay, lu udah kecewain gua Tencent ya. Ayo gas. Jaminan apa? Ya Allah. Ya gini lah ya guys ya. Gua mau ngomong kasar karena bulan puasa jadi enggak boleh gitu ya. Jadi gua ngomong kasaran nanti kalau udah buka ya. Enggak tahu masih kesel atau enggak ya. Udah ya, gua udah puas dengan dapat 4 langsung. Kita bakal lihat di clan ya. Lihat nih. Dapat. Oh, oke. Okay. Kok 3 sih di sini? Harusnya 4 dong sama skin flashbang-nya. Dan gua udah punya semua. Parah banget sih. Udah, kita itu aja sih untuk satu pertama ya. Gua nggak mau buka lagi. Takut bau, guys. Ya, yeah, takut bau lagian gua hadiahnya nggak bagus. Dan kita langsung buka skin M4. Yang kita tunggu-tunggu ya. Karena gua berfokus untuk di video kali ini gua ngarep untuk skin M4-nya, bukan premium grade-nya karena nggak worth the premium grade yang sekarang, guys. Oke, okay, kita mulai langsung 10 ya. Bam, ayo. Dapat apa? Ayo M4 dong. M4 bau ya, udah bau. Oke, udah bau. Karena yang di premium crate wangi, pasti yang ini bau, guys ya. Parah sekali. Oke, kita buka lagi. Bim bom bing bong. Ayo apa dapat apa? Ayo, gua minta M4 dong. Ya, gua udah nungguin nahan-nahan gak dikasih M4, awas aja ya. Gak dikasih lagi. Yah, ilah guys, ini udah yang terakhir ya. Ini udah yang terakhir, ini udah 95. Mungkin satu-satu aja lah ya. Satu-satu aja. Satu-satu aja guys. Teng tereng. Oke. Udah 96. Ya ini mah sama aja buka sampai 10 kali dong. Ayo. Dapat apa? Ya ilah dikasih ini lagi, gue udah punya. Dikasih lagi. Tasnya juga enggak dong. Tasnya mana? Gak dikasih lagi. Iya, ilah, bangkai. Ah, jadi ngomong kasar kan bulan puasa. Pahala gue dikurangin, guys. Oke. Kita buka ya yang dari sini ya. Kita klaim ya. Dapat apa ya? Kita lihat ya.
paling dapat ini nih, gue yakin. Ya, kita lihat aja. Ih, material lagi dong. Gue punya 3 material tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Parah sekali Tencent nih ya. Sampai sekarang gue nggak dikasih skin M4-nya, guys. Sedih sih rasanya, sedih. Ya, ini 2000 untuk persiapan season depan, jadi nggak bakal gue. Yaudah, kita gacha yang lain aja, guys. Gue mau gacha lagi sih. Gacha lagi. Oh, nih gacha ini aja nih. Satu lah ya, nggak apa-apa lah ya. Satu. Kayak aja hoki. Boom. Udahlah. Sip, udah guys ya. Udah, gue nggak mau buka sampai 30 kali. Karena gue udah dikasih 4 item legend dalam 10 kali buka. Karena ya udah puas gue dapat 4 sekaligus. Jadi gue nggak usah buka sampai 30 kali guys. Kecuali gue ampas baru gue buka sampai 30 kali. Gue udah berterima kasih juga untuk gacha kali ini. Masih wangi lah ya guys ya. Di sini kalau kalian penasaran sama outfitnya, nih gue kasih lihat. Nah ini guys ya outfitnya. Dan juga sama flashbangnya. Mana flashbang? Flashbang. Oke, ini dia flashbangnya guys. Gitu ya, bagus gak? Bagus kan? Oh ya, tambahan guys, di sini gue juga lupa, kita dapat skin parasutnya. Nih yang mau lihat skin parasutnya, gue kasih lihat. Nih gue dapat dari Burger King ya. Nanti gue bakal kasih tutorial juga cara dapat parasut Burger King guys. Walaupun trial juga lumayan, tapi ada permanennya kok, santai. Nih di India nih parasutnya guys. Bagus ya, udah itu aja sih. Bye. Nah itu dia, gue gak kecewa untuk gacha kali ini karena 4 skin legend langsung dalam 10 kali gacha ya. Tapi yang ininya gue gak, udahlah males gue ngomong juga. Udah, kalau udah the full udah kecewa gue guys ya, gak mau komen gue udah ya. Di video sebelumnya kan udah ngebacot banyak gue ya. Oke, see you next video kan, and bye bye.